Desa Slorok merupakan sebuah desa di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Pada kesempatan ini, kita akan menelusuri Jalan Raya Slorok, penghubung utama Malang Kabupaten atau Kepanjen dengan Kabupaten Blitar. Penelusuran kali ini, Telusur Jelajah akan menelusuri sebuah tempat pijat yang terletak di Jalan Raya Slorok. Kalau pada umumnya, sebuah tempat pijat terdapat papan nama atau plang nama yang menunjukkan bahwa tempat tersebut merupakan sebuah tempat pijat. Namun, tempat pijat yang terletak di Jalan Raya Slorok ini tidak terdapat papan nama tersebut, sehingga tidak semua orang mengetahuinya kecuali masyarakat sekitar. Sampai di tujuan penelusuran kita, tempat pijat di Jalan Raya Slorok. Tengok kanan dulu. Lanjut sebentar teman-teman, kita akan melihatnya dari arah Desa Ngebruk atau dari arah Kecamatan Sumber Pucuk. Sebagai informasi, Desa Slorok, Kecamatan Kromengan, dan Desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucuk merupakan desa perbatasan antara dua kecamatan tersebut. Tempat pijat tersebut terletak di antara pertigaan Desa Slorok dengan pertigaan Desa Ngebruk. Kalau dari arah Malang Kabupaten atau Kepanjen terletak di sebelah kanan dari arah perjalanan kita. Dari arah Sumber Pucung atau dari arah Kabupaten Blitar terletak di sebelah kiri dari arah perjalanan kita. Seperti yang disampaikan tadi, keberadaan tempat pijat ini tanpa papan nama atau plang nama yang menunjukkan sebuah tempat pijat. Tidak semua orang mengetahuinya, kecuali masyarakat sekitar. Keberadaan tempat pijat ini sudah menjadi rahasia umum, terutama bagi masyarakat Desa Slorok, Kecamatan Kromengan. Sepengetahuan Telusur Jelajah, tempat pijat ini mulai buka pada kisaran jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sampai di tujuan penelusuran kita, tempat pijat yang dimaksud. Pada kesempatan ini, Telusur Jelajah tidak akan pijat, hanya melihat suasana, situasi, dan kondisi di sekitarnya. Demikian tadi situasi dan kondisi tempat pijat yang dimaksud. Kita lanjut ke arah Malang Kabupaten atau ke arah Panjen. Tempat pijat ini tidak jauh dari pertigaan Desa Slorok, akses utama menuju lokalisasi Slorok atau lokalisasi Kali Biru. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Matur nuwun, terima kasih.